dia memakai aplikasi media sosial berupa Tinder maupun Tantan, dan dia mengaku sebagai dokter dan mengelabui perempuan-perempuan yang dia kenal di media sosial tersebut. Dokter gadungan berarti? Dokter gadungan, jadi tadi juga kita sudah temukan, ijazah yang kita temukan itu cuma SD, tapi menurut pengakuannya SMP, tapi kita belum temukan.